Nah, jadi ini adalah tanaman anhidrium yang saya ambil di ladang dan ini saya taruh di dalam pot. Ada airnya, isi air. Dan saya taruh di dalam ruangan. Jadi anhidrium ini dia bisa hidup di air. Kalau kemarin monstera saya coba tanam di air, dia busuk akarnya sama batangnya. Tapi nggak tahu ya apakah saya salah treatment. Jadi untuk anhidrium ini dia bisa tumbuh di air. Ini akarnya pada tumbuh. Ini airnya kurang nih. Ini kurang karena udah mulai kering habis keserap. Jadi nanti akan saya tambah lagi. Jadi anhidrium ini sangat cocok sekali ditaruh di dalam ruangan. Dan ini saya hanya pernah menjemur dia sekali. Kalau dijemur dia malah layu, ataupun dikenakan sinar matahari dia malah layu. Jadi tanpa harus dibawa keluar pun dia tetap berwarna hijau. Atau dia memang cocok sekali untuk indoor. Ya. Terima kasih.